Halo guys, kembali lagi channel saya. Jadi video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara memotong berbagai tali. Model tali kayak gini, ini model tali Torswax iPhone guys. Motongnya ya cukup rumit sih. Kalau yang ini model biasa kayak kemarin tadi yang aku udah kasih tahu. Kalian saya memberikan tutorialnya lagi kayak gini. Kalau yang ini yang pakai cungkil guys, soalnya dia nggak ada kawat. Ya ini dianya rata, jadi nggak bisa ditekuk. Ya ini pakai cungkil. Yuk kita saksikan mana sih potongnya. Pertama kita coba yang ini dulu ya guys. Ini caranya, kita siapin palu, obeng min, dan kawat yang rata dia, bulat aja. Ini enggak ada min plus gitu. Pakai paku juga bisa. Kita sediain tang. Kalau yang ini kita juga sediain. Kalau yang motong ini kita sediain yang kayak gini. Kita cungkil aja. Pakai obeng dulu. Alas dengan kantong biar tidak lecet kayak gini. Ini udah guys, tidak lecet. Kalau kita tidak pakai kantong, otomatis kena gerigi ini lecet guys. Yang keduanya kita coba yang ini guys. Ini kita tekuknya dari sini. Ini sesuai tanda yang ininya. Dia ada tanda. Tanda ini kita tekuknya dari sini. Kayak gini.
di kayak ini, udah di kayak ini. Ini udah potong, kalau misalnya udah kita potong videonya, kita masukkan lagi ya kayak gini. Sebelah sini jadi naik masuk ke ini udah ditekanin kalau udah ini dikembaliin kayak biasanya, terus pastikan ini arahnya keluar kayak gini kan ada bintingnya gitu agak menonjol, masukkan ini kita tunggu aja pakai palu. Kecil alat yang kecil, kalau nggak bisa ini dikeluarkan dikit, ini ditekuk, terus kita tekuk ini kayak gini, tekuk itu pakai palu. Dan ketiganya yang ini kayak kemarin, jadi itu aja. Dari saya, dan jangan lupa.